Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji meringankan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri di masa kepemimpinannya. Prabowo menyebut uang kuliah kalau bisa sangat minim atau gratis. Prabowo menyebut uang kuliah di universitas yang dibangun oleh uang rakyat jangan mahal, bahkan kalau bisa sangat murah atau gratis. Prabowo menilai saat ini pendidikan jadi industri yang menganut kapitalisme. Padahal, memberikan pendidikan adalah kewajiban suatu bangsa. Pernyataan ini disampaikan melalui pernyataan tertulis oleh tim humas Prabowo sebagai presiden terpilih. Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan, di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat atau APBN harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu. Lisik TV mengabarkan.